bunganya, ada tangkainya, dan ada daunnya juga. Halo, namaku Maria Beth, dan kali ini aku dikirimi Lego Sunflower dengan tipe 40524. Seperti ini. Kita unboxing. Mari kita buat. Jadi kita disuruh buat dua sunflower. Sunflower pertama dan sunflower yang kedua. Yang baru aku kerjakan itu baru sampai bunganya. Benar-benar bunganya. Belum sampai pada tahap terakhir atau tahap tangkai dan daunnya. Jadi kali ini aku membuat sunflower yang kedua dulu. Bunganya dulu. Jadi bunga ini sunflower. Jadi aku buat dua sunflower. Yang pertama bedanya itu di tangkainya, yang ini ada yang dibuat miring, yang ini enggak ada. Ini dibuat lurus, yang ini ada miringnya. Terus yang kedua daunnya. Di sini daunnya dibuat sampai dua baris. Sedangkan satu baris. Akhirnya aku kelar juga ngerakit Lego sunflower. Kesannya
kesan pertama kali aku ngerakit Lego, agak khawatir ya, karena aku kira aku bakal gak bisa ngerakit Lego karena kan baru pertama kali banget aku bikin Lego. Dan ternyata di dalam satu box kotak itu emang benar ada manual booknya. Manual booknya ini ngejelasin cara ngerakit Lego dari tahap awal sampai tahap akhir atau tahap jadinya pembuatan Lego atau sunflower ini gitu. Ada bunganya, ada tangkainya, dan ada daunnya juga. Terima kasih kepada Indo Brickfield dan Lego karena telah memberi kesempatan untuk aku membuat atau ngerakit Lego, ngerakit sunflower lebih tepatnya. Thank you.